Berhasil. Oke, sahabatku, berhasil teman-teman nih ya, sudah masuk nih kode kuponnya ya. Ini di reward BNI kuponnya sudah berhasil. Nah, kita akan mendapatkan mobil teman-teman ya. Ini dia nih rewardnya, sudah seperti ini ya. Syarat ketentuan berlaku dan ini sudah berhasil reward point dari BNI-nya ya. Ini dikirimin kita teman-teman ke email kita nih. Nah, seperti apa sih cara kita teman-teman untuk biar dapat ini? Simple sekali ya. Silakan simak videonya. Karena di sini kita akan berbagi sebuah cara mendapatkan poin BNI Plus yang dapat undian mobil. Di mana Bang? Kok tahu Bang? Iya tahu, karena di sini sudah tertera teman-teman ya. Nah, saya akan perlihatkan di sini teman-teman yang pengen tahu ya, dari undian mobil itu ada di sini ya. Ini dia nih, kita bisa baca nih teman-teman ya. Nah, ini dia nih, kita mendapatkan hadiah mobil di sini. Katanya akan di-upgrade nanti pada tanggal ini, pada tanggal 30 April teman-teman nih ya. 30 April pengumumannya akan di-update sama pihak Bank BNI ya. Oleh karena itu silahkan teman-teman langsung aja eksekusi nih, gimana cara menukar poinnya. Nah, pertama cara menukar poinnya gini. Nanti teman-teman masuk ke BNI Mobile Bankingnya ya. Kemudian tekan aja teman-teman yang ini, poin. Lalu setelah itu teman-teman di sini ada undian rezeki BNI ya, nggak pakai nanti katanya nih. Oke, langsung tekan teman di sini undian. Ini undian nih ya, segera ikut undian. Nah, kemudian teman-teman di sini ada tukar sekarang, ditekan saja yang ini. Nah, kemudian teman-teman di sini geser ke atas. Nah, tapi sebelum geser ini kelihatan ya bahwa hadiahnya 2 unit mobil dan 17 unit mobil dan 150 sepeda motor Beat. 195 sepeda motor Beat teman-teman. Ini keren banget deh pokoknya ya, kalau kita dapat nih teman-teman ya. Oke, itu dia. Kemudian langkah berikutnya teman-teman tinggal tekan yang ini. Satu ini. Misalkan saya mau nukarkan satu ya, tuh poin saya masuk. Saya mau nambah lagi, saya tekan menambah lagi jadi 20 teman-teman ya. Mau 20. Jadi teman-teman harus apa namanya, tekan tanda plus untuk menambah poinnya. Oke, saya tekan 20 teman-teman tuh ya. Sekarang saya tambah lagi biar 30. Oke, biar 40 lagi ya, biar 40 lagi, biar 50 lagi. Oke, saya nuker lagi. Oke, saya nambah lagi sampai 6. Oke, saya nambah lagi sampai 70. Saya mau beli pakai 70. Saya nambah lagi pakai 80 karena poin saya banyak kebetulan. Nah, buat teman-teman yang apa namanya pengen tahu cara dapat poin, sudah saya buatin ya pada video sebelumnya. Cek aja di deskripsi video ini. Oke, saya mau beli 100 poin nih teman-teman ya. 100 quantity saya mau beli nih teman-teman. Nah, saya mau beli ini karena saya pengen semoga bisa dapat hadiah teman-teman ya. Oke, kita langsung aja eksekusi ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita tekan lanjutkan. Oke. Nah, maka di sini akan tertera selamat, transaksi Anda berhasil. Ya, transaksi Anda berhasil, silahkan cek email yang terdaftar. Nah, ini teman-teman tinggal cek nih. Email yang terdaftar akan dikirimin seperti ini. Ya. Seperti akan dikirimin, dan di sini ada kode kuponnya yang tinggal kita lihat dan kita cek nanti untuk teman-teman yang akan mendapatkan hadiah, biasanya di telepon dari pihak BNI Point Plusnya. Seperti itu, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share juga video ini teman-teman ya. Jangan lupa juga bagiin ke teman yang lainnya sehingga tidak ketinggalan informasi ini. Thanks for watching, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.